Iya. Satu match ya, iya. Bang gas, bang ini tunggu adminnya digas. Ini tunggu adminnya digas juga baru unmute ya. Soalnya tadi emang bikin masalah, jadi gak bisa unmute dulu. Sekarang udah unmute nih. Jadi ini kita bakal nunggu digas sama adminnya. Bentar ya, bentar. Jadi ini ada dari tim Wolf, ada dari tim Alter Indo A, Alter Indo B, FBC, Under 8, 2. Ada juga dari junior tim, ya kan, channel junior. Ada juga dari Fix My ID. Ada juga dari CTX. Ada juga dari MLSM. Ada juga dari FBC. Ada juga dari FBC, Under 8, First Under 8 ya. Itu ada juga dari Melangsen, Jordan Melangsen. Jadi itu untuk tim-timnya, ada tim yang belum masuk tadi ya kalau nggak salah. Oke, sudah semua ternyata. Oke, sudah semua. Jadi ini tinggal tunggu juga sama admin-adminnya ya. Oke, juga langsung main sekarang belum dicuci jadi. Halo, suaranya nggak ada Jack tadi gue matiin. Alter menang satu match kan ya. Setelah itu, ini WhatsAppnya gue matiin dulu karena udah dulu. Itu halo ya, halo David Mirza Putra Hasken Bos. Kasken bersama. Kapan digas ni belum tahu, tunggu DM-nya. Halo, gue dari Alter ya. Oke, gas sekarang. Cek mobil he, muat eh. Cek mobil he, kurang ajar kan. HP-nya hau ama kereset apa sih? Tidak ngerti gue Ryan. Jadi ini kita tinggal aja. Dan juga tempat ini dari timur ya, timur juga. Mau baca karena mengamati bahagia mak yang lain hari ini. Dan ternyata waktu mau bacain sudah di gas, jadi kita harus kembali dulu aja gitu kan. Lalu saya masukin saya kecilin dulu, makan oke. Dan baru nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi kita mulai dari tim pertama yaitu dari Wolf. Ada dari Rasher, Pit, Sasuke dan Narasubi. Ada juga dari tim Alter A ini kalau nggak salah. Dari Alter Santuy, Alter Drag, ada It, BGAD, ada Alter MN 55 Plus. Dan juga ada dari Alter Oleng, MSGG, MS Boss, dan MN 24444 Plus. L4 ini saya kurang tahu L4 itu. B tim 4 ya, karena ada dari LVD Envaga, LVD Leleh, LVD Seal, LVD Over. Untuk nick-nicknya. Oke, sekarang kita bakal langsung menuju ke gamenya. Kesken. Silahkan di komen tim favorit kalian ya, jangan lupa dukung tim favorit kalian. Dari tim buff pertama belum turun ya, sepertinya belum turun. Dan ini pesawatnya dari arah ringan pilot menuju keraton ya kayaknya, atau gak sipion atau tengah-tengah sipion dan keraton bisa jadi. Dan disini ada alter A yang belum turun juga, alter B kayaknya juga belum. L4 ini udah bakal turun ke clock tower sepertinya ya. Oke, dari tim IM Umbrella, IM Sukaku, IM Friends, ini turunnya di clock tower ya juga ya. Dari FBC Under Age tim 2 ini turunnya bakal di observatory. Wah. Dan dari tim 7NV Junior ya kalau nggak salah, ini juga bakal turunnya di Bima Sakti ya. Ada Chico, Reno,
Ika Ayudet dan Seven and Fisky. Dan dari Fake Smile ID ini bakal turunnya di Katulistiwa ya. Jangan lupa yang nonton bantu share juga live ini ya. Dan dari tim 9 bakal turun di Mil ya. Tapi karena nggak nyampe bakal jalan kaki sebentar dan udah nyampe. Dari tim Langsen ini satu dari Iqbal bakal turun di Tower Busa Kemars dan dua temennya ada di area rumah tiga lantai ini. Dan ini dia FPC Underage tim 1 bakal turun di Graveyard. Dan dari Gun udah keter lockdown dan bahkan udah di end hilang satu player dari tim FPC Underage. Si Devi nyatanya hanya XM8 masih di rumah Graveyard. Apin di sini berusaha support dari jauh ya. Kita bakal lihat dulu. Ini perangnya sama tim apakah dari tim LWS? Bukan ya, ternyata ya. Apakah dari tim Underage tadi sangat-sangat dekat ya dari Underage itu ya bisa jadi. Tapi sepertinya juga bukan ya. Karena mereka semuanya ada di Observatory kan. Dari 7NV mungkin 7NV cukup jauh dari Fixma ID di Katulistiwa. Ini di Mil ML yang ini tadi jauh banget gak mungkin ya kan. Dan ternyata apa dari Evolt di minta Evolt ini ada di CT ya Clocktower yang tadi tempat turun dari IM ya kan, sehingga IM harus cari 3 playernya ya kan. Kita mulai dari satu lagi kita rotasi dari teman mungkin yang satu yang ada di Graveyard. Ternyata yang ada di grup itu tim satu melawan tim dari FBC Underage tim satu ya tuh, yaitu yang udah kehilangan seorang kan. Dan 3 orang sisanya itu berusaha Devi udah ketemu musuh langsung di knockdown. Mungkin bisa langsung di end dulu Devi. Oke, bakal di end dulu. Ternyata itu dari Fake Smile ya. Udah ada temennya, hati-hati Devi. Mungkin bisa Apin dan Jace mungkin bisa bantu dulu Apin dan. Tapi Devi namanya cukup jauh. Itu rame sekali. Itu spas juga ada hal langsung di knockdown. 3 orang dari Fake Smile dan menyisakan seorang Zeus dan Apin ya. Jadi Fake Smile sudah mengumpulkan 1 kill hitungannya dengan kehilangan 1 fake ini. Ternyata dari Aulia yang mendapatkan killnya ya di situ ya. Jangan lupa yang kalian ingin dukung siapa gitu bisa komen gitu. Sekarang kita bakal mulai ke tim 9. Tim 9 tetap ada di ternyata sudah ada musuh yang menembak. Udah perang mereka sama siapa itu? Di sini kita ada Dante, IC, Emperor, dan GTX. Mereka perang sama siapa ini gitu ya? Kira-kira MLSN mungkin bukan ya kan? MLSN yang 4 orang ini mungkin juga bukan sepertinya Bung. Apa mungkin teman-temannya? Dan ternyata benar ya sih tim 12 itu Melangsen ya. Melangsen di sini juga 2 tim ya. Okay? Dari keempat area berusaha maju dengan mungkin bakal senjata PP 90-nya karena jarak dekat yang dipunyainya. Dan ML skin juga berusaha maju dengan shotgun dan Jar itu masih jauh ya dari teman-teman. Jadi mungkin teman-temannya nunggu Jar untuk maju. Dan dari AIM Okra itu sudah mulai maju sedikit maju. Area juga sudah sedikit maju ngamankan atas bagian Mil. Dari sini FBG lagi kita rotasi lagi dari FBG itu usaha nahan di Katulistiwa. Melangsen di sini mana? Oke, mereka ada di Mas Elektrik ternyata ya. Dan MLSM Mayo itu ada di Factory terpisah sendiri ya. Kenapa ada suara-suara ya? Dan di sini CTX berusaha mundur sepertinya. Berusaha ngamanin yang di belakang-belakang ini ya. Dan Emperor masih ada di bawah ternyata dan Z juga ada di bawah juga. Bakal nge-spray ke atas ya kan. Dari tim LMSN ya kan. Maksudnya dari Okre ya. Okre ini ditembak ya. Oh ya Okre ditembak itu jatuh ya gitu. Oh atau dua ini bisa jadi Kenzo atau Arya karena gak memungkinkan. Dan ternyata ditembak itu ternyata Kenzo bukan Arya. Itu mungkin dia jatuh gitu kan. Jadi sekarang posisinya atas bawah dan posisinya diunggulin dari
MLSN melangsen karena posisinya high ground. Tapi bukan berarti dari tim CTX bakal susah gitu. Itu dan nembak-nembak dia kena udah satu, hati-hati dia si belakangnya, tembak dulu. Oke, dari tim langsung yang lainnya di mana? Anjir, udah knockdown juga. Okra juga udah knockdown. Arya bisa mensupport, cuman mungkin terlalu jauh untuk aimnya ya, dari effortnya ya, mungkin terlalu jauh. Dan Kenzo belum bisa karena posisinya terlalu jauh. Itu yang gue bilang, mereka dari high ground, tapi bukan berarti mereka bakal kalah gitu. Karena menurutku dua orang itu ngeras secara apa ya, mau awalnya mau ranking karena nggak tahu di situ ada musuh dan langsung ditembak dari Kenzo dan langsung ngelockdown. Apakah dari all-allnya dari Arya masih bisa merevive? Tapi seharusnya ini nggak nunggu waktu lama, seharusnya langsung digas oleh tim Langsen ya, karena itu kesempatan bagus sebenarnya buat ngeras. Gimana ya, kok Langsen sih, kesempatan dari CTX buat ngeras. Salah ternyata bener CTX langsung maju, tapi dari Emperor dan dari 3 orang maju itu masih bisa mundur dari tim. Wah, udah kelihatan satu orang, hati-hati boy. Oh, mereka mau naik disiplin nanti. Wah bener-bener mantau doang naik disiplin. Wah, ditunggu naik disiplin terus ditembak. Apaan sih yang doang aja tuh, pasti suruh satu orang, mungkin pasang gold dulu bisa. Emperor teman-temannya bakal menyusul ya kan, akan menyusul Melangsen. Apakah terapta Melangsen dan FBC itu berbagai kill tadi ya, ternyata sepertinya Melangsen udah harus tereliminasi. Melangsen misalkan satu tim ada equalnya itu, dari Alter juga ada kehilangan dua pemainnya dan bisa main dengan Asura ya, tetap bisa terasa Indo. Oi, bentar, soalnya tadi iya tadi baru masang alter ego B udah kehilangan dua playernya. Alter ego A ini ada Aka Santuy yang kehilangan It Bang Adi ya, masih ada 3 orang yaitu Aka Santuy, Arthur Drag sama Arthur MZ 555 plus. Antar Indo yang mana ya? Ada A dan B soalnya. Dan dari Wolf udah kehilangan 3 pemainnya, jadi menyisakan seorang dari Raser ya kan. Jadi bakal Dona dulu ya. Dan dari L40 kehilangan Envaganya, menyisakan Lele, Shield, dan Over. Bakal ke CT. Oke. Dari FBC tim Under X2 yaitu yang ada Jars, Ikrau, dan dan GR, jadi bakal ke rumah 3 ya, rumah 3 lantai. Ternyata dari tim 7NV Junior juga harus rata, tapi sama ID tersisa Aulia dan Fake Tippers ya kan. Dari CTX masih full, MLS masih full, dan dari FVC Underage yang dari awal tersisa 2 pemain berhasil mendapatkan 4 kill dari Apin. Oke, bagus banget ya dari awal. Kok barangkan zona gitu, itu mungkin karena tinggal sendirian jadi nahan zona supaya nggak kena musuh ya. Dari alter Miss Boss nih bakal kena zona, bakal berusaha masih perlahan-lahan. Dari tim alter Indo A ini bakal jalan ke, kayaknya bakal jalan ke pick sih seharusnya mungkin. Dan dari tim Sesor tadi dari MLS ini Val nih, ini mereka ada di sekitaran, ada di Pochino ternyata ya. Ini masih aman, tadi udah juga. Jadi 1, 2, 3 masih ada 9 tim ya dengan 22 orang, dan ini posisinya itu sistem rank, jadi berapapun killnya kagak dihitung, yang penting 3 peringkat utama ya. Jadi orang sendiri yang masih lawan survivor ini masih ada kemungkinan untuk bisa memenangkan pertandingan, dan hanya satu match.
Di sini angka 1 itu harus perang sama siapa itu perang? Seperti sama Emerson Iqbal ya. Ternyata Hayo ya, tadi Hayo ya. Oh ini bener kan, udah kenal dan juga misalkan Iqbal sendirian yang ternyata cukup jauh dari teman-temannya ya, jadi harus mundur dulu dan itu memberikan kill ke dan kita lihat dari FVG tim tuh sekarang mereka ada di Mars Electric kan, karena kemungkinan zonanya ada di sekitar nggak sih zonanya bakal di sekitar antara Wacinek dan Mars sih dari perkiraan saya. Level di Lele ini bakal ngendok di satu tower ya. Ini sekarang ada yang pakai MD9 dipelontarin. Intro apa ya? ADN Pro. Saya nggak bisa namain video di sini cuy. Jadi nggak bisa nunjukin intro. Dan intro apa ya maksudnya? Ternyata dari Wolfraster kalau dijangka udah harus mati ya. Dari Aka Santuy di sini orangnya bronze cuy. Aka Santuy dan Alter Indo B di sini berusaha di Pochinok ya. Jadi kalau nggak salah Iqbal juga di sini ya. Sisa-sisa dari tadi yang dilawan itu Iqbal. Ternyata Iqbal udah di ujung berusaha ke depan lagi sepertinya. Dan punya Scar Titan Bung dan M4 bukan Scar Titan, salah SM8 monster. Kenapa monster bagus sih? Game-nya lebih OP, cuman sekarang kurang tapi cukup OP. Yang di depannya itu siapa? Yang ditembakin. Hati-hati Iqbal. Oh, Iqbal bahasa mulus. Member dari CTX ternyata CTX sudah kehilangan satu membernya. Dari Dante menyisakan 3 playernya. Emperor dan si ada di Gul dan Emperor nih nicknya kayak pro player Mobile Legend dulu, bandelnya bandel FD ya kan gitu. Aul bisa dibokong, wah di belakang posisi sandwich bung. Ini Emperor dan naik ke tower bareng CIEGCR ya, oke. Iqbal, apakah masih bisa bertahan Iqbal? Karena tadi belakang juga ada musuh. Masih bisa ya, kan dia bisa melarikan diri. Dan ternyata dari tim EPC For Thunder It dari Apin dan mendapatkan 5 kill ya, tambah 1 kill lah, kira-kira 4 kill. Dan sekarang mereka juga bakal ke Pochinok ya kan. Ini semakin pada 1-1. Masih ada 7 tim tersisa dan AK udah harus terbunuh tadi dari AK mana itu tadi ya. Ini saya tidak nemu tim AK ya. Oh AK ini menyisikan drag udah dihajar dengan L40. F4D masih ada 3 orang dengan cukup baik ya. Jangan lupa dukung tim favoritnya, oke? Okay? Oke, ini F4D sudah mengumpulkan sebanyak 6 kill ya kan. Dari FJ Crow dan Only dan GR nih bisa di atap ya kan. Menembak-nembak orang yang ada di sana ya kan. Si GR dan Emperor. Emperor cukup sekarat dan udah knockdown ternyata. Kena zona mungkin dan ditembak. Sepertinya kalau kayak gini harusnya ditembak sih juga sih. Karena zona juga sangat sulit kan. Oke, dan Emperor ternyata tereliminasi. Berarti kena bener kena zona. Dan Yishi bisa nembak tong biru ya. Tong merah ya. Dan Iqbal dengan 2 killnya masih bisa bertahan menuju Mars Electric. Dan dimana Mars Electric itu sudah tembus juga ya kan. Dari tim under eight tadi ini masih ternyata sisi sebagai sniper ya dan shotgun bila main kita dulu berarti udah ada bekas tembak-tembakan kan. Under di emang itu mungkin bukan CCR mungkin maka doang masih CCR tapi Ikro ditembak pasang gue dulu mungkin bisa itu sama Iqbal sih kayaknya sih karena yang ada di sekitar situ cuma Iqbal doang.
Yes, Iqbal udah tarung. Dua member dari FBJ Under Esteem tuh melawan seorang dari Iqbal. Siapa yang akan memenangkan tuh? Gue tadi tembak-tembak gitu lah, tapi Iqbal cuma sendirian doang. Dan itu musuhnya satu orang. Jadi berhati-hati ya kan. Dari CTXCGR nih masih besar. Nontonannya, oh udah bakal ditembak, bakal pasang gol dulu mungkin. Oke, udah pasang gol tuh, jadi aman. Oke. Tapi ini yang tadi unggul itu mana, 3 member dari L40 ya, bisa-bisa udah knockdown dari leleh. Shield juga, shield sama over nih gak bagus banget, pindungan cuma pohon doang. Oke, over bisa maju. Dan dari tim, dari tim Irau, oke tadi udah ditembak ternyata ya. Dan berusaha ngeras orang Iqbal, apakah Iqbal bisa dira? Ini kan ada Irau juga. Wah, berusaha ngegas dari belakang itu juga ada. Kemudian nembak-nembak, dan Iqbal udah harus mati. Perang ya, CR ya. Nanti si CR bisa membunuh Apin ya kan. Dan Iqbal bisa membunuh Yesi. Jangan sih ditembakin udah mati. Ini gua nggak tahu dari Android cara apa ya dari Android. Karena dari tim Android pun udah harus rata. Dari Ikrau bisa pasang golnya lagi. Wah, ini dari FPJ tim tuh. Hati-hati dulu, buat bakal ngas dari dan CR nembak-nembak dulu mungkin belum ada, belum kelihatan musuhnya pun. Nyari-nyari itu dia ditembak kan, ternyata LV di over. Ini tak bisa mendapatkan boy ya, makasih buat yang udah like ya, makasih buat yang udah like. Jadi yang mendapatkan boy ya adalah dari tim FBC Under Age Team 2 yang mendapatkan boy ya. Tapi ini juaranya sampai dikit, jadi bakal 3 peringkat pertama ya maka. Oke, jadi yang juara adalah juara 1 adalah dari FBC Team 2 dan juga dari L40 sama dari tim KTX. Mandiri Sukabumi berapa kali mainnya oi? Ini mainnya satu game doang ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari turnamen menang Sen S1 gitu. Jadi juaranya 6 FPC, juara 2 L40, juara 3 GTX gitu. Jadi mungkin itu dulu ya kan. Ini saya kok bentar-bentar lagi nggak ada tuh, jadi oke, jadi itu dulu untuk turnamen kali ini. Jangan kecil hati karena masih ada kesempatan lain. Jadi